Saya jumpa anak yatim, saya tanya, "Bapak dulu anak yatim, Pak?" "Betul, Ustaz Somad. Ayahku meninggal waktu aku masih kecil." "Apalah kesan Bapak selama menjadi anak yatim?" "Yang paling menyakitkan, Ustaz Somad, waktu dipajang di depan orang ramai, tunan anak yatim, majulah kami di depan Pak Ustaz. Malunya muka kami ditengok anak. Semua orang nengok, berbisik-bisik, anak yatim, anak yatim." Sedihnya Ustaz, sejak itulah saya tak mau menyantuni anak yatim di depan orang banyak. Setiap bulan santunan untuk anak yatim, antarkan ke rumahnya, jangan dia dipajang depan orang banyak. Tapi yang paling menyakitkan lagi Pak Ustaz, bukan waktu dipajang itu, pas dibuka amplopnya 20 ribu. Udahlah awak malu, isinya pula 20 ribu, setahun sekali pula tuh.